Okay, welcome back again to my channel. So today I'm going to show you my campus with my boy Dewa. That's right. Let's go. Kita udah sampai di Forbes Building. Nah, penasaran kan di Forbes Building itu ada apa aja? Nah, di Forbes Building itu kita bisa lunch, bisa makan siang lah, bisa belajar sama teman, bisa ngumpul, atau enggak kalian juga bisa nunggu waktu kayak ya kelas 1 jam kemudian. Nah, kalian bisa nunggu di sini, guys. Nah, selain ada kantin juga di sini ada yang namanya LUSA atau Student Association yang ada di Lincoln University. Ya, semacam kayak BEM di universitas di Indonesia. Nah, penasaran kan isinya kayak gimana gedungnya? Ayo, langsung aja. Langsung. Nah, jadi kira-kira itu tempatnya tuh seperti ini. Nah, jadi kita kalau misalnya boring di sini, nah kita bisa main dulu. Seru kan tempatnya? Suasananya seperti ini, guys. Nah, jadi juga selain main, di sini juga ada coffee shop, terus ada microwave. Kalau mau ngangetin makanan juga bisa di sini. Library. As you can see here, this is a library building. Are you curious enough to see what's inside? Come on, let's follow me. Okay guys, jadi ini adalah library Lincoln. Sorry banget, aku nggak bisa ngomong di dalam library karena nggak boleh bisik ya guys di sini. Nah, okelah. Jadi ini adalah bagian pertama dari library kita, yaitu labcom. Di sini mahasiswa bisa mencari materi, belajar, ngeprint tugas, study group, dan juga pinjam buku dan lain-lain. Di sini juga ada ID Learner yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswi untuk mengakses info dari kampus. Kenapa ID-nya namanya ID Learner? Nah, karena kampus kita itu udah modern dan semuanya pakai database. Nah, kita lanjut aja ya ke lantai 2. Di bagian ini banyak koleksi-koleksi buku-buku, majalah, dan jurnal yang bisa dipakai untuk referensi dalam membuat tugas.
Nah, di sini juga tempat paling enak untuk mencari ketenangan, untuk belajar, bikin tugas, diskusi sama teman-teman, karena vibes-nya yang mendukung. Secara library gitu, kalian bisa lebih berkonsentrasi untuk belajar, untuk rapat sama teman-teman, dan di sini juga enaknya free wifi 24 jam. Tapi library bukanya enggak 24 jam ya, sampai jam 9 malam aja. Tadi tour kita dari library, sekarang kita mau kemana ya, Pak? Ya, kita sekarang mau ke ruangan e-commerce. Nah, buat apa sih ruangan e-commerce ini? Penasaran kan? Yuk, ikuti terus video aku. E-commerce dulu. Untuk commerce building, Dewa yang akan jelasin karena aku bukan anak e-commerce, jadi gak akan tahu banyak lah tentang commerce building ini. Ya, langsung aja mau jelasin. Oke, kebetulan karena aku anak commerce, jadi ini tuh commerce building dibuat untuk anak-anak fakulti agribisnis dan commerce, untuk mereka belajar, kelas, terus juga untuk ruangan dosen-dosen dari fakultas agribisnis dan commerce gitu. Jadi tapi sayangnya lagi renovasi, jadi kita belajarnya sementara di steward building. Penasaran kan steward building kayak gimana? Ntar kita bakal lewatin. Oke okay guys, jadi ini adalah musola. Nih, coba panen. Nah. Nah, buat kalian enggak? Buat kalian saudara-saudara yang muslim, nah, kalian bisa datang ke musola ini. Jadi ini tempat ibadah buat saudara-saudara kita yang beragama muslim yang kuliah di Lincoln University. Hai Dante. Nengok. Nengok.
keren nih buat buat aku please, can I have one burger B and one long black hot drink? Friend, are you crazy? That's closed. Oh, it's closed, guys. Sorry. Anyway, this food truck is closed at 3 p.m. So usually I buy this. Yeah. So right now it's 4 p.m. So it's mean. Iya, jadi buat teman-teman yang bosan sama makanan di depan, kita bisa mesen makanan di food truck juga. Yeah, yeah. You can buy some chips here for only $4. $4. This is the menu. This is the menu. Sekarang kita mau ke landscape building. Let's go. Guys, jadi kita naik ke atas. Nah di atas ini banyak banget komputer-komputer dan orang-orang belajar di sini. Landscape ya guys. See, there's a lot of practice. Hello. Hello. Okay, guys. Tadi yang gua bilang, ini steward building. Jadi di sini juga ada beberapa kelas buat belajar sama buat anak-anak kamers juga. So this is the steward building. As Dewa said before, like the commerce building was under construction, so like the commerce student was studying in the steward building. Well, actually, steward building and commerce building is not much different, just how big the class it is. Yep. Next round. Next, where will we go? We will going to check it out. Yeah. Yeah.
beneran dong kayak gini. Okay guys, jadi kita udah sampai di Hudson Building. Nah tadi kan kalau commerce Dewa nggak tahu, nah ini jadi ini building aku. Ya aku nggak tahu. Nah kalian di sini bisa study. Kebanyakan yang study di sini itu yang anak agriculture ya. Nah kayak aku anak agriculture. Nah kalian juga biasa yang foundation belajar English Language Division di sini. Student health juga ada di sini. Jadi kalau misalnya depresi atau mungkin ya, diputusin pacar kalian, kalian butuh pengalaman teman. Banget ya? Enggak bro. Oh berarti dulu kesini dong? Oh enggak. Enggak. Okay. Waduh. Nah, jadi dokter cinta. Kalian misalnya depresi atau mungkin kangen mama papa, nah kalian bisa ngomong-ngomong sama orang di sini. Psikologi. Ada yang support biar kalian semangat kuliah di sini. Kita langsung masuk aja. Bye. Kalian tau lah British gitu kan, serba karpet. Nah, jadi guys, kalian lihat di bawah nih, karpet gitu, serba karpet. Karena emang New Zealand itu termasuk kayak British koloni gitulah. Makanya mereka jarang pakai lantai lama. Iya, keramik itu kayak di negara kita nggak ada. Kita lihat kelasnya. Ini kelasnya guys. Jadi emang kelasnya itu kecil banget. Iya. Karena yang di sini itu masih kebanyakan foundation, belum bachelor ya guys. Misalnya kalian diploma, kalian juga bakal di kelas ini. Oke, coba jelasin foundation itu apa ya kak? Oh, oke. Okay. Foundation itu misalnya kalian umurnya, misalnya kalian lebih muda, kalian lebih accelerate. Nah, biasanya kalian disarankan masuk ke diploma. Foundation. Salah guys, sorry. Itu foundation. Nah, foundation itu buat misalnya kalian enggak bisa bahasa Inggris dan bahasa Inggris kalian kurang, nah kalian juga masuknya ke foundation ini. Buat jadi biar kalian enggak kesusahan waktu nanti diploma atau enggak bachelor. Ya, jadi buat kalian yang pengen study abroad ke New Zealand. Jadi buat kalian yang pengen study abroad ke New Zealand yang masih kurang gitu bahasa Inggrisnya, tenang aja, pokoknya kalian langsung OTW ke New Zealand, langsung belajar bahasa Inggris di sini, dijamin kalian langsung lancar bahasa Inggrisnya. See that? No man. Not today for promosi, not today. You have tough vlog struggle. Okay guys. So don't forget, jangan lupa ya, kalian harus subscribe. Dan subscribe nih channel aku. Dukung nih. Ngomong kemana? Oke, badminton sih. Alah, ayo ikut aku gym aja lah. Wih, ya, wih. Kenapa? Kenapa?